Kembali di Net 12, nah Ketua DPR RI Bambang Susatyo ini punya usulan kepada pemerintah nih, agar sepeda motor diberikan akses masuk ke jalan bebas hambatan atau jalan tol. Yes, benar banget. Tapi tentunya ini pemerintah masih akan mengkaji nih usulan ini. Demi persamaan hak antar warga negara, Ketua DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar sepeda motor diberikan akses untuk masuk ke jalan bebas hambatan atau tol. Bambang Susatyo menjelaskan pengendara motor juga mempunyai hak untuk menikmati hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah. Nantinya motor akan diberi jalur khusus selebar 2,5 meter di dalam tol. Ide ini juga sudah diaplikasikan di jembatan Suramadu dan tol Bali Mandara. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Bambang Susatyo sempat mengutarakan usulan kepada pemerintah agar motor diperbolehkan masuk tol. Usulan yang kemudian menjadi pro kontra ini disampaikan di acara Pesta Rakyat Bikers di gedung DPR RI. Yang kemudian adalah harus ada political will dari pemerintah terhadap para investor jalan tol yang baru nanti atau yang sedang berjalan, ditambah lagi satu persyaratan, boleh jalan, bangun jalan tol di Indonesia asal saudara juga jangan ngambil keuntungan dari roda 4 saja, tapi juga menyediakan fasilitas dan sarana ruas khusus untuk pemakai jalan yang memiliki kendaraan motor roda 2. Terkait polemik ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masih akan mempelajari usulan kendaraan roda 2 dapat melalui jalan tol. Meski demikian, ia tidak ingin mengambil keputusan secara cepat karena mengedepankan faktor keselamatan berkendara. Hal ini dikarenakan jumlah kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Satu, kita harus lihat undang-undangnya seperti apa. Saya belum pelajari. Yang kedua, international best practice-nya kayak apa gitu ya. Tapi ada satu fakta bahwa motor itu risiko berkaitan dengan keselamatan. Menurut regulasi yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2009 yang merevisi pasal 38 PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, memang tidak ada larangan kendaraan roda 2 masuk di jalan tol. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya jalur khusus yang memisahkan kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4. Tim Liputan melaporkan untuk Net.